Hai hai, selamat datang di channel Gibah Celebrity. Info artis terkini yang sangat menarik menanti untuk Anda semua. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton sampai habis agar tidak ada informasi terlewat. Amanda Manopo lantunkan selawat dengan merdu sampai buat pendengar merinding. Amanda Manopo merupakan seorang Nasrani. Meski begitu, Amanda kerap dikira beragama Islam. Pasalnya, bintang Ikatan Cinta itu sering mengenakan hijab. Bahkan, ia mahir berakting salat dalam sinetron yang ia bintangi. Tak cukup sampai di situ, kali ini Amanda Manopo terciduk melantunkan solawat dengan lancar dan merdu. Video saat Amanda melantunkan solawat itu diunggah oleh akun IG @mandaskatik629. Amanda nampak duduk santai bersolawat sembari melihat layar ponselnya. Ia bahkan menutup satu telinganya agar khusyuk melantunkan solawat. Para netizen kagum mendengar lantunan selawat yang dibawakan Amanda Manopo. Banyak pula yang mendoakan agar aktris 22 tahun itu segera diberi hidayah. Alhamdulillah, ternyata Manda bisa menghayati lagu selawat Nabi. Semoga Manda mendapat berkah, amin, tulis netizen. Udah mu'alaf kah? Tanya lainnya. Subhanallah, Masya Allah, suara Manda merdu banget sampai merinding, pungkas netizen. Semoga hidayah turun pada ayangku. Sementara itu, popularitas Amanda Manopo melejit berkat membintangi sinetron Ikatan Cinta. Perannya sebagai Andin sukses membuat penonton baper.